Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Lian Sius, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Tintin. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Tintin. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini kita akan melihat dulu status terbaru dari Ayu Tintin. Di sini dari angka sampai 20, video baru di channel Kisyu TV sudah tayang. Video kali ini masih dengan tema review makanan UMKM. Kejutan apa yang bikin Bilqis heboh saat mereview? Simak langsung full videonya di channel kesayangan kita semua, yaitu di Kisyu TV. Dan di sini terlihat ya, Ayu Tintin dan juga Bilqis lagi mereview makanan nih. Yang penasaran langsung ya, buka channelnya di Kisyu TV. Pastinya akan seru banget nih karena ada Bilqis Humairah Rajak yang membuat heboh. Kita doakan semoga Ayu dan Bilqis sehat selalu dan diberikan keberkahan. Amin ya Rabbal Alamin. Dalia Razahra doa seru kalau konten bareng masih cute anak pinter. Kemudian juga dari Holifatul 86 lebih seru sama Ikis kontennya, love you Ikis. Dan juga dari Miftah, collab bareng Ivan Gunawan dong Kisyu TV. Wah, ada yang request nih. Dari Nur, kocak banget deh Kak Ayu, Bilqis smart dan cute. Sama Robi lagi dong, love you dari Revinia Fitri. Dan masih banyak lagi komentar berdatangan dari para sahabat ya, memberikan komentar bahwa Ikis bagus banget nih. Dan informasi selanjutnya dari Angkasa Bali 20, jangan sampai lupa nonton guys malam ini episode yang baru. Yuk, siapa yang kangen nonton lapor Pak Trans 7, mana suaranya? Ada Andre Taulani, Kiki Saputri, Wendy Cagur, Andika Pratama, dan juga ada cowok tampan Abang Robi Purba, jangan sampai kelewatan. Dan ini adalah episode terbaru ya dari lapor Pak Ayla Najwa, jangan sampai ketinggalan ada Abang Robi malam ini di lapor Trans 7. Nah, di sini terlihat ya, episode baru ini wah luar biasa nih. Dari titik 5425, jangan sampai lupa guys, malam ini episode baru lapor Pak Trans 7, Ayu Tintin, Wendy Cagur, Andre Taulani, Andika Pratama, Kiki Saputri, ada bintang tamunya nih si ganteng Robi Purba. Ada yang nanya jam berapa? Semalam jam 21.30. Harus jangan sampai ketinggalan. Thanks ya infonya, kata Evi Yuliana 20. Dan dari Ella Zahra 12, episode malam ini jangan sampai ketinggalan guys, lapor Pak Trans 7, Ayu Tintin, Robi Purba. Bahagianya aku lihat Bang Obi mabu Ayu, gak sabar deh. Banyak yang gak sabar nih menunggu kolaborasi antara Ayu Tintin dan juga Robi Purba. Dari Soliha, beneran aku sudah nunggu dari kemarin, say, makasih infonya. Siap lapor Pak, menunggu ya. Di sini banyak banget yang nunggu lapor Pak karena udah nggak sabar kekocakan dan kekompakan Ayu Tintin dan juga Robi Purba yang pastinya akan selalu terlihat romantis dan juga cute abis. Dari Heavy Gallery 25, di sini juga memberikan caption hiburan. Wah wah wah, ada-ada aja ya. Di sini terlihat sangat seru pemirsa, kocak dan juga menantang nih. Elazara 12, ada drama apa lagi ya malam ini? Wah, Robi Purba, Victo Fariza dibawa ke kantor, kenapa, kasus apa ya? Di sini ada yang berperan sebagai paranormal, siapa lagi kalau bukan si multitalenta Wendy Chan. Dan inilah beberapa adegan Ayu Tintin yang super cute bersama Abang Robi Purba dan seluruh teman dan tim dari lapor Pak malam tadi ya. Terlihat kocak dan juga seru abis nih. Wah, apalagi penampilan dari Wendy Cagur yang bikin serem banget tapi lucu ya, gak ada yang bisa mengalahkan nih. Kegokilan dari Wendy Cagur, wah, tangan dari Ayu Tintin nih bikin baper ya yang ngeliatnya. Gak Bang Robi, sehat selalu untuk Bang Robi dan juga Ayu Tintin. Semoga diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan juga kebahagiaan. Dari Ella Zahra 12, sorry ya, aku balik duluan sama suami aku. Sahut Ayu Tintin dan juga ini membuat heboh seisi dari
suasana di lapor, Pak. Ada aja ya. Banyak dari sahabat semua mendoakan agar Ayu dan juga Robi bisa bersama nih selamanya, karena aktingnya sungguh memang luar biasa nih, bikin hati jadi bucin. Dan selain dari lapor, Pak, di sini juga Mimin memberikan informasi-informasi terbaru dari Ayu Ting Ting tentunya. Karena lapor, Pak, malam hari ini memang episode yang ditunggu-tunggu nih, karena selain tayang tampil perdana episode terbaru, di sini juga ada Abang Robi yang memang sedang bersama dengan Ayu Ting Ting. Dan informasi selanjutnya di sini ada dari BTS Trans 7. Saya berminder, tak ada pengorbanan yang sia-sia jika dilandasi keimanan dan keikhlasan. BTS Trans 7, selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga sukacita Idul Adha mengelilingi kita semua dan kalian sekeluarga. Kapan tayangnya lagi Pal Sore ya? Kangen banget dengan acara Pal Sorenya, Min. Wah, ada yang nanya, Rapa Ramadan? Penggantinya, Kak, judulnya BTS. Pemainnya sama, cuman harinya berbeda. Sabtu dan Minggu saja, jam 21.30 dan jam 21.15. Mulai 24 Juli 2021. Kangen Trio Awa, mantep. Rindu banget, kapan lagi Trio Awa, Kang Denny pasti lucu. Tulis beberapa sahabat di akun Instagram Trans 7. Kapan tayang lagi, Min? Dan masih banyak lagi nih yang memang kangen dengan acara Pal Sore, karena memang mereka sangat gokil abis nih. Dan berita selanjutnya di sini ada Ayu Ting Ting yang lagi live nih ya. Jaringan jelek mungkin. Di sini Ayu Ting Ting sedang live menggunakan aplikasi VLive. Jadi bagi sahabat semua yang ingin tahu aktivitas Ayu Ting Ting, langsung saja download VLive ya, karena keseharian yang akan dibagi di aplikasi VLive tersebut tuh. Dan inilah beberapa aktivitas Ayu Ting Ting hari ini, semoga bisa memberikan kebahagiaan untuk sahabat semua di rumah, mengobati rasa kangen kalian terhadap Ayu Ting Ting. Dan bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe ya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Selamat beraktivitas kembali, jaga terus kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azarisu Malaysia, halo. Sananya terang kan? 5. Moyo. Denania. Live di VLive. Yaman. Ternyata aku punya VLive. Baru tahu, ternyata udah lama. Jadi yang mau nonton aku live, buruan, mau tahu aku ngapain sekarang? Langsung aja download VLive. Paling kalau mau banding-bandingin ngaca dulu kali. Anak yang paling cantik, ya Allah.
paling bang. Kalau mau banding-bandingin ngaca dulu kali. Badannya kan paling bang. Kalau mau banding-bandingin ngaca dulu kali. Anak ayam paling cantik. Ya Allah, ya badannya kan paling bang. Kalau mau banding-bandingin ngaca dulu kali. Bisa nonton semua video-video aku di VLive. Nanti juga kalau misalnya aku mau live di VLive, aku akan kasih tahu. Jadi biar semuanya nonton di VLive, buruan sekarang download VLive, search Ayu Ting Ting, banyak video-video kegiatan aku di sana. Pokoknya yang gak ada di mana-mana cuma ada di VLive, khusus di VLive. Buruan download VLive, search Ayu Ting Ting.